Puspa Jaya. Malam ini jam 3 di Kota Tegal Adiwarna. Ini ramai bus yang baru tiba dari timur. Di antaranya ada Puspa Jaya, kemudian di SPBU ada Cipto. Sudah mengisi solar. Dan ini pemudik harus balik dari timur ke Jakarta. Ada sumber rezeki pariwisata. Wah, ada bus mikro jalan 24 jam nih. Ini sepertinya Bumi Ayu Tegal nih. Atau enggak ke Balapulang dan sekitarnya, Selawi Tegal. Nah, Nippon Paint. Sinar Jaya. Mundo Cabi Wonosobo. Ya, ini masuk lagi apa nih? Baru keluar dari tol. Pariwisata atau akap nih? Warna biru. Nah, bus pariwisata Big Bird. Wah, ini ada bus nih dari Selawi. Sinar Jaya. Nah, ada bis dari Purwokerto seperti ini. Oh, dari Jogja. Citra Adi Lancar, Jogja Tegal, mantap sos ya. Luar biasa ya. Cipto berangkat dari Madura. Dari Madura baru sampai di Tegal Adiwarna jam 3:30. Wah, ada bus Budiman Tasik Jepara masuk SPBU. Adiwarna. Ya, kedatangan bus Sinar Jaya dari Jakarta sampai di Tegal Adiwarna. 23S. Jakarta Bitung. Oh, Rangkas Bitung Pekalongan. Jauh Rangkas Banten tuh. 3 provinsi. Suasana malam di Tegal Adiwarna, tepatnya di SPBU, pada pukul 03.48. Wow, menjelang subuh ya, pada arus balik lebaran di Kota Tegal. Ini sudah ramai bus yang keluar masuk, baik dari Jakarta ataupun dari timur Jawa Tengah.
Nah, ini di kanan atau masuk SPBU ada Budiman dari Tasik tujuan ke Jepara. Dan tadi sudah ada sebagai juga bus Sinar Jaya. Dan yang dari Madura Cipto, dan juga dari Ponorogo ataupun dari Bali Puspa Jaya. Nah, ini lewat lagi bus wisata Indotrans. Wah, sos ya kenalpotnya. Nah, tidak jauh dari SPBU, sekitar 200 meter itu adalah gerbang tol Tegal Slawi. Dan lurus ke arah utara itu, ataupun ini timur ya, sebelah kanan ini barat, itu menuju ke Pantura Tegal Pemalang. Ya, Budiman baru selesai mengisi solar. Tasik Jepara 3E87. Ya, selamat jalan Budiman. Semoga selamat tujuan ke Jepara. Jalurnya berarti Tasik, Lumbir, Bumiayu, Prupuk, Tegal. Dan itu baru keluar dari gerbang tol, sepertinya Rosalia Indah itu. Ya, betul. Rosalia Indah. Ada Dewi Sri baru masuk. Habis nih dari Slawi. Handoyo. Ada habis tuh.